Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everyone? Good? Good, sir. Good, sir. Right. So now, or today, you are now in the third grade, yeah, or semester five, yeah. Okay, so today I'm not the permanent lecturer for the subject. Bu Anit is the permanent lecturer, but because Bu Anit is in the progress of pregnancy, so I for the time being I replace her this subject. And what is it? And today I will try to present RPS or Rencana Pembelajaran Semester for the subject, yeah, dictation and pronunciation. And the second, I don't know if Bu Anit is okay for about maybe 2 or 3 months ahead. Maybe she will be also in charge in this subject, yeah, because. To be honest, that because it is not my master for this, yeah, not my expertise. I was in charge in this subject, dictation, but it's for long time ago, and also different RPS. Yeah, so yeah, it is a disclaimer. Yeah, so we are learning. Actually, we are learning again. And I have to review what I got from my previous schools about dictation and also pronunciation. Actually, dictation, I think, is not a big deal. It's not a big problem because you only write what I pronounce or what I read. But in pronunciation, there are several theory of how people or how you pronounce the vowel or the consonant or the words, yeah? So not only you can pronounce like native speakers, but you know the theory of the pronunciation, like the position of your tongue, the position of your lips, yeah, etc. Okay, so today I will try to present RPS. I already uploaded in AdLink. But if you haven't downloaded, that's okay. This is Bu Anit. Where is it? Okay, this one. Yeah, this is Bu Anit RPS last year, yeah, 2020. Ini yang perlu dibahas dulu. CPL or students outcome or learning outcome, yeah, in this subject, in this course. Ini mungkin bisa dibaca, ya, bekerja sama dan memiliki peran sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan, and then menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, memiliki pengetahuan kebahasaan tentang konsep dan teori dasar linguistik bahasa Inggris secara lisan dan tulisan, mampu mengaplikasikan konsep dan teori dasar linguistik, ya. Kemudian apalagi nih? Yang terakhir, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan struktur. So this is a learning outcome, ya, from prodi, ya, our program, our study program. Now for the more specific of the subject is this one, our course learning outcome. Ini mampu mengetahui English sound symbol. Nah ini, berarti fonetik, ya. About phonetics and word stress. Stress di sini bukan berarti stress depresi, maksudnya penekanan kata. Okay. Kemudian mampu memahami pelafalan kata, kemudian sentence stress dan intonasi yang tepat dalam bahasa Inggris. Okay. Pelafalan kata, sentence stress dan intonasi yang tepat dalam bahasa Inggris. This is the second. And then
The thread mampu mempraktikkan pelafalan kata dan kalimat dalam bahasa Inggris dengan kaidah yang tepat dalam dialog. Okay, so you are going to make dialogue later on, and in the dialogue, it's not the context, but the way you pronounce or your stressing, ya. Okay, kemudian terutama khususnya mampu meniru penulisan simbol bunyi dan kalimat bahasa Inggris lengkap dengan word stress dan sentence stress. Okay. Ini berarti yang harus nanti kita siapkan simbol-simbol bunyi penulisannya fonetik ya. Tapi nanti di fonologi udah ngambil mata kuliah fonologi belum? Sudah, Kak. Sudah. Pak Unu ya. Diajar juga kan di oleh Pak Unu fonetiknya? Iya, Pak. Ah, good. Bagus, bagus. Masih ingat sampai sekarang atau lupa-lupa ingat? Lupa-lupa ingat, Pak. Baik, kemudian what else? Ah, this one subnya mampu mengetahui fitur-fitur English pronunciation, kemudian mampu mengetahui international phonetic alphabet, kemudian menulis simbol-simbol bunyi bahasa Inggris, membedakan pelafalan vowels and diphthongs, membedakan pelafalan English consonant, kemudian mengidentifikasi word stress dan sentence stress, kemudian menentukan kategori pelafalan, lalu menggunakan English sound symbols dan word stress dalam phonetic transcript. Oke, okay, mampu menerapkan kaidah pelafalan bahasa Inggris dalam monolog dan mampu mentransfer pengetahuan pelafalan Inggris. Oke, okay, itu kurang lebih. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Oke, okay, kemudian deskripsinya ini mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mengembangkan kemampuan menuturkan kata-kata dan kalimat bahasa Inggris dengan latihan-latihan pronunciation yang meliputi unit kata kayak morfem, ya, fonem, ya, kemudian clause, kalimat. Kemudian di samping itu mata kuliah ini juga memberikan pemahaman pada mahasiswa untuk mengenal bunyi dalam bahasa Inggris yang meliputi segmental features seperti consonant, vowels, and diphthongs atau supra segmental features seperti stress, intonation, and pitch secara teori ataupun praktek. Okay. Materi pokoknya ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 topik dalam kurang lebih 14 kali. Ini susunannya. Tapi ini subject to change juga ya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi juga, tapi setidaknya 5 poin yang dibahas di yang menjadi topik kita itu yang menjadi patokan yang ini. Oke. Okay. Baik. Penilaiannya kebetulan di sini Bu Anit tidak menyampaikan untuk penilaian, tapi yang jelas penilaiannya sama. Ada partisipasi, kemudian tugas, lalu UTS, kemudian UAS dengan bobotnya 10%, 20%, 30%, dan 40%. Kemudian apa lagi? Sampai sini dulu. Any questions? Ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan. Nggak ada, cukup jelas. Oke, okay. Clear? Do you have any questions? No, right. Oke, okay. I will show you one of reference of our course. This one. This is, but if I upload this book in Edling, it's big size actually. It will reduce the storage volume. So I will send this into one of your one of your WhatsApp ya. Yeah. Saya punya nomor WhatsApp-nya di sini siapa? Safira. Ya. Oke, okay, mungkin nanti ke Safira. Ada Safira? Yes, Pak. Oh, ada ya. Oke, okay. Mungkin ke Safira ya. Saya bisa kirim nanti ininya apa referensinya. Ada beberapa reference, mungkin ini dulu yang kita pakai yang menurut saya agak lebih bukan mudah ya tapi easy to read lah. But 300 pages. I'm not really sure that you will read this book, but I hope that you can keep reading ya the book. This is actually it's very important for your knowledge about the theory of
the pronunciation ya. Okay. For example, kita lihat dulu halamannya. Tapi di sini ada video-videonya, tapi kita skip ya. Misalnya, kita lihat aja langsung. Misalnya, okay, for example, this one. Ini bisa dilewat dulu deh. Okay, seperti ini ya, latihan-latihan. How to make this one like pu pu pa bu bu ba, so the difference of sound p and pu, yeah, pa bu ba, this is p and b. Kemudian ini international alphabet IPA, ada beberapa, bisa nanti, kemudian apa, nanti bisa dilihat, dibaca. Kemudian ini juga terkait juga dengan pengucapan, like b ini sebut voice plosive, lalu ada lagi voiceless plosive ya, like pay, repeat, stop. Kalau ini base, suburban, cab, ada yang ada istilah voiced, ada istilah voiceless ya, begitu. Kemudian lagi ada istilah nasal, produce nasal. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang ini harus diketahui ya, meskipun dalam pengucapannya, in the activities, people will see the result, the produce, the sound produce, not the theory gitu. Jadi dalam pengucapannya, dalam praktiknya, orang tidak lagi begitu peduli tentang ini voiceless atau voice ya, atau ini diftong atau bukan, gitu. Ini apa letaknya di mana gitu. Tapi akan dilihat dari produksinya, the result of production. Nah, saya akan masuk dulu pada sedikit materi tentang pronunciation khususnya. Why this subject is very important? The first, actually, language is, sebentar sebelum ke situ, saya ingin nanya dulu, ada di sini yang bisa menjelaskan? Anyone here tell me, explains the definition of language, kira-kira? What is the definition of language? Ada? Definisi bahasa itu apa sih? Coba. Ayo, udah semester berapa ini? Tingkat 3 harus tahu lah definisi bahasa. Atau lupa-lupa. It's okay. Please, ada yang mau cuma jawab? Siapa? Ada, Pak. Oke, okay, Fajar, please. Sederhananya, alat untuk berkomunikasi, Pak. Alat untuk berkomunikasi. Bahasa adalah alat untuk komunikasi. Ya. Oke. Okay. Ada yang lain? Ada yang lain? Tapi gini, kalau makna alat, kalau nanti digunakan dalam bahasa Inggris, jangan pakai tool ya. Tapi means, kalau nanti mau menggunakan. If you use in English, misalnya kalau language is a tool of communication, it's not appropriate because tool refers to benda gitu, alat, kayak screwdriver it's a tool, hammer is a tool gitu. Jadi nggak ke toolnya ya, tapi means of transportation. Jadi lebih pada hal yang tidak nampak gitu. That's a means of, meskipun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia-nya itu sama-sama alat. Oke, okay, ada yang lain? Ada, Pak. Yes. Ada, Pak. Siapa dulu? Pernyataan Alif. Alif dulu. Alif, okay, please Alif. Pernyataan pikiran, bahasa adalah pernyataan pikiran. Maksudnya gimana? Can you justify your statement? What do you mean of pernyataan pikiran? Thought statement, what is it? Iya, sama kayak tadi sih, kayak itu teh bahasa teh alat untuk apa ya, menjelaskan apa yang ada di pikiran gitu, Pak. Okay. Jadi untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran teh menggunakan bahasa gitu. Jadi bahasa teh menurut Alif yaitu pernyataan pikiran. Oke. Okay. Tapi ada nggak orang yang tidak berbahasa tapi bisa membaca pikiran orang? Gimana, Pak? Aur Alif atau Alif tidak berbicara tapi dia tahu gitu bahwa Alif itu lagi bete. Karena nggak dia selama 3 hari misalnya.
aduh, iya kan ada bahasa tubuh kayak gitu, bukan sih Pak? Oke, jadi bisa ya, tanpa harus berucap, kalau orangnya peka, bisa membaca ya. Cuman misalnya cowok-cowok nggak peka ya. Iya, okay. Aduh. Oke, okay, what else? Or who else, please? Tadi siapa tuh? Nini? Ada Pak. Siapa? Yeah. Dini, oke. Okay. I was learning about functional grammar, and then language is the systematic symbol that has meaning. Systematic symbol? Apa? Meaning? Yeah. And has meaning? The systematic symbol that has meaning. Ah, that has meaning. Systematic symbol and has meaning. Okay. Satu lagi. Dian, Pak. Okay, Dian, please. Menurut Dian, bahasa adalah kemampuan dari manusia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, Pak. Berkomunikasi untuk manusia yang lain. Oke, okay. Baik. Ya, poin-poinnya, I think your points, all of you, all points, that's almost the same. Ya, jadi ada beberapa kata kunci, there's some keywords like meaning, and then communication, and then symbol, ya. Itu kata-kata kuncinya. Nah, I try to recap the simple definition of language. Gitu. Oh, the simple definition of language is sound pattern, which has meaning, of course, ya. Gitu. Jadi saya ulangi lagi, bahasa itu merupakan sound pattern, jadi pola-pola bunyi, dan pola bunyi itu tentunya memiliki makna, gitu, itu bahasa. Bahwa kemudian nanti dia menjadi means of communication, bahwa kemudian nanti dia bisa represent your feeling, represent your arguments, represent your thought, or interpersonal, ada lagi interpersonal meaning, atau memunculkan apalagi textual meaning dan seterusnya, itu bagian berikutnya, the consequences of the sound pattern, gitu. Tapi kata kuncinya berarti dia ada bunyi sound, dan bunyinya itu terpola, ya, sound pattern tadi. Karena dia terpola, pasti dia akan menunjukkan makna. Kalau dalam algoritma otak kita, bunyi-bunyi itu terdeteksi sebagai satu linguistik fitur, ya. Itu ada beberapa istilah lagi, linguistik fitur. Nanti dalam psikolinguistik sebetulnya ada dipelajari. Ada beberapa, jadi dalam otak manusia ini, ada bagian-bagian yang mampu mengidentifikasi, mampu menerjemahkan, or can detect mana yang merupakan linguistik, bunyi-bunyi linguistik, linguistical sound, dan mana yang bukan bunyi linguistik. Yang merupakan bunyi linguistik berarti yang memiliki makna, gitu. Makanya langsung direspon. Tapi kalau yang tidak memiliki bunyi, tidak memiliki makna, ya that's only sound, gitu. Misal, for example, saat kita berbicara begini, mungkin di sekitar kalian, in your environment, in your surroundings, ada yang lagi nyuci, cek gitu kan ya, atau ada yang lagi apa nih, bebersih, cek gitu, atau ada yang lagi nyeklekin saklar misalnya, but you can ignore them, and you can ignore them. Jadi nggak langsung menerjemahkan, nggak langsung merespon, karena otak tahu bahwa that is not linguistical sound. Misalnya lagi kita bicara terus ada ban meletus, dor gitu, paling kita kagetnya apa tuh gitu, what is it? Apakah bom, apakah ban, apakah apa? Tapi tidak kita respon dengan mengatakan ya mah, nggak begitu kan? Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi meeting, kemudian Dian gitu sebelah sana ibunya Dian, nggak tahu lagi Dian lagi kuliah, terus pasti dia akan merespon ya mah lagi kuliah, pasti begitu. Tapi kalau yang ibunya Dian bunyikannya itu misalnya whistle ya misalnya. Oh, bisa tuh menghewat-hewat gitu, dan tidak ada maknanya, ya, Dian will ignore her mother's sound. Nah,
This is the brain working. So the brain can identify which one is linguistical sound dan which one is not. Gitu. Nah, kembali lagi ke definisi bahasa tadi. Since the language is sound pattern and the sound pattern has meaning, nah disinilah pentingnya pronunciation. Gitu. Why pronunciation is important in terms of the language definition? Nah, karena tadi bahasa itu adalah bunyi dan pronunciation produce sound, maka dia akan mempengaruhi makna. Gitu. Disitulah pentingnya dalam pelafalan. Sebagai contoh, in bahasa Indonesia or in bahasa Sunda, kita sering, atau bahasa Sunda ya, biasanya itu orang-orang Sunda nih, antara foto dan poto. Cik atau dipoto, atau di translate foto atau difoto, P dan F. Kebetulan tidak ada makna lain yang sama, atau makna lain yang berbeda dengan pengucapan tadi. Poto, foto, itu tidak ada kata yang lain yang memiliki makna yang berbeda. Gitu. Dua-duanya mengacu pada sesuatu yang sama, artinya benda di-capture gitu ya. Tapi kalau seandainya dengan pelafalan kita misspelling atau mispronounce, ada makna lain yang akhirnya apa lain gitu, itu bisa bahaya. Bisa bahaya. Misalnya, kayak typo aja lah, kayak typo nulis. Gitu. Misalnya gini, ada yang nge-WA. Ya. Pak, bisa ngisi hati ini, ya gitu, yang sering viral ya. Pak, bisa ngisi hati ini? Maksudnya gimana? Ya, bisa ngisi. Itu karena, mungkin maksudnya bukan hati, tapi hari. Ya. Karena beda antara T sama R. Kalau dalam masalah teks. Ya. Itu akan memiliki arti yang berbeda. Saat yang di WhatsApp-nya itu bapak-bapak yang lagi kasmaran, gitu ya, mungkin dia akan langsung, waduh, bener nih. Doa-doa itu ternyata dikabulkan, tuh langsung ada yang nge-WhatsApp mahasiswa nih, nanyain hati gitu, bisa ngisi hati. Ternyata ini maksud bukan hati melainkan hari. Itu maknanya bisa jauh berbeda. Nah, dalam bunyi pun juga sama. Dalam pengucapan. Misalnya kata apa ya? Kata apa nih? Ada contoh nggak? Yang mispronounce yang akhirnya membuat maknanya jadi jauh berbeda. Apa kira-kira? Misalnya kalau bahasa Inggris ada think, berpikir, dengan sing, bernyanyi. I sing, itu akan beda maknanya dengan I think. Gitu. Think dengan I sing. Itu beda. Orang boleh, saya menyanyi-nyanyi apa, padahal yang maksud saya berpikir. Gitu. Atau ketika orang Indonesia susah menghafalkan think, dia menggunakan kata I think, gitu. Orang boleh akan bingung juga, because in their algorithm brain, they do not recognize the word or the sound think. Yang mereka kenalinya adalah think, gitu. Ya, I make time with you. Make time. Orang Indonesia kadang-kadang tidak melafalkannya dengan make, tapi I make time, gitu. Nah, itu juga agak bahaya. If you keep pronouncing, ya, bisa jadi akan menunjukkan tadi mana-mana yang berbeda. Karena hanya dikarenakan perbedaan bunyi. Gitu. Jadi, paham maksudnya bahwa pronunciation is very important because it produces the meaning, and the meaning refers to the language. If you mispronounce, it means you will miss what is it? The meaning will misleading gitu. Yeah. So the target of your intention will be distracted, yeah, because you miss in pronunciation. Itu kambungannya. Baik, saya ingin langsung lanjut lagi kepada poin berikutnya. Kalau tadi the definition of the language is sound pattern. Nah, manusia itu mencoba apa namanya ya, mengabadikan bunyi-bunyi itu. Tapi gini, sebelum ke situ saya ingin nanya dulu. Kalau orang yang bisu dan orang yang bisu itu pasti tuli ya,
Betul nggak? Bisu itu pasti tuli ya? Orang yang tuli, ya, pasti dia nggak bisa, ya itu kehebatan. Jadi, makanya dokter itu kan disebutnya dokter THT, telinga, hidung, tenggorok, tapi nyambung. Jadi, kalau seorang bayi, if the baby was born, and dia nggak bisa menangis, they cannot cry, biasanya ada masalah dengan production organs, ya. Organ production, khususnya dengan yang memproduksi bunyi. Ya. Tapi mungkin dia bisa mendengar, cuman dia tidak bisa mengucapkan bunyi. Itu betapa pentingnya saluran tenggorokan itu, khususnya bagian apa namanya pita suara, ya. Karena disitulah letak bunyi itu diproduksi di pita suara. Pita suara, kemudian ke lidah. Nah, di lidah itu, kalau lidahnya pendek, itu pasti cadel. Kalau lidahnya normal, agak panjang, bukan normal lah, itu jadi nggak normal lagi. Tapi kalau lidahnya bisa menyentuh gigi yang paling depan, atau bibir, nah itu dia tidak akan bermasalah dalam pengucapan bunyi R-nya. Itu, jadi ada pengaruh lidah dan juga ada pengaruh pita suara. Tapi kalau ada bayi yang dia tidak punya pita suara, they don't have production organ, so they will fail in producing the sound. Tapi bisa jadi telinganya masih normal. Nah, salah satu cara the way they communicate with others by using the symbol, gitu, sign ya, atau bahasa apa, bahasa ini ya, isyarat gitu. Tapi kalau but if the baby cannot listen or apa deaf ya, nah itu sudah pasti meskipun produksi organ produksi bunyinya itu normal, nah dia tidak bisa mengeluarkan bunyi. Nah, pertanyaannya why they cannot produce the sound properly when the baby cannot hear? Kira-kira kenapa? Bayinya tuli, tapi organnya normal. Tapi dia nggak bisa berbahasa, nggak bisa bersuara. Kira-kira kenapa? Mungkin karena tidak ada referensi, Pak. Tidak ada referensi bunyi. They cannot or they don't recognize the sound pattern. Baik lagi ke situ. They cannot recognize the sound pattern. Karena dia tidak mampu memahami bunyi-bunyian yang memiliki makna, maka dia tidak mampu mengimitasi itu. Tidak mampu meniru bunyi-bunyi itu. Otomatis ya dia tidak bisa berbicara seperti kita. Akhirnya simbol lagi diajarkan oleh orang tuanya. Sama dengan Tarzan ya, cerita Tarzan. Bayi kemudian the plane crash in the jungle and they live with the apes gitu. Orang tuanya apes. Kan apes-nya tuh tidak bisa berkomunikasi. Ya. Tidak bisa bersuara seperti manusia. Akhirnya si the Tarzan imitate the mother or the father of the apes, gitu, sama persis seperti itu kurang lebih logikanya. Nah, tulisan ini mencoba menerjemahkan atau mencoba is the symbol gitu. Tulisan itu adalah simbol to keep the sound in the written form. Jadi sebetulnya kalau kita mau bandingkan, apakah dalam peradaban manusia, kira-kira, apakah bahasa dulu ataukah tulisan dulu? Apakah bunyi dulu atau tulisan dulu? In the human civilization. Kira-kira mana dulu? Bahasa dulu. Bunyi dulu. Tulisan dulu, Pak. Tulisan dulu atau bahasa dulu? Bahasa itu maksudnya bunyi dulu ya? Apakah bunyi dulu atau tulisan dulu? Bunyi. Bunyi, Pak. Bunyi dulu. Oke. Bunyi dulu. Tulisan itu belakangan. Jadi manusia itu muncul awalnya dari bunyi. Jadi bahasa dulu.
Sama juga dengan bayi, ya. Bayi kan nggak diajarin baca tulis. Saat bayi ini bisa 2 tahun kan kita sodorin tulisan kan dia nggak ngerti. Tapi dia bisa ngomong. Mama, papa, begitu. Tapi dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ya karena itu dia bahasa dulu. Nah, tapi dalam perkembangannya, orang-orang, they want to keep the meaning of the sound, nah, by using the word, by using the symbol, dalam perjalanan sejarahnya itu. Karena kalau, waktu dulu kan nggak ada rekaman ya, nggak ada, no internet, no apa smartphone, gitu, yang nggak bisa merekam suara ya. So they try to record the sound by using the symbol. Maka muncullah berbagai macam simbol-simbol yang digunakan oleh manusia. Yes, depends on the nation. Ya. Tapi the nation is called civilized, maju, advanced in technology when the tribes or when the nation they understand or they use the symbol gitu. Ya para ahli-ahli sejarah menunjukkan bahwa kalau bangsanya itu sudah mengenal tulisan, maka itu bangsa maju. Kan gitu ya. Makanya bangsa-bangsa seperti di mana tuh? Di Mesir, di Yunani itu sudah jauh lebih mengenal bentuk-bentuk tulisan dibandingkan dengan mungkin bangsa-bangsa yang ada di Asia. Nah, tulisan itu kalau kita baca tulisan itu sebetulnya kita tengah membaca bunyi juga. Bukan membaca ya bunyi. Karena kenapa bunyi? Misalnya ada tulisan PIDAK, tidak. Yang kita pahami bunyi dari te atau i, de atau bunyi dari a dan bunyi dari ke, kan gitu. Digabung menjadi tidak. Atau tidak. Bahkan kadang-kadang nggak konsisten antara tulisan dengan bunyi. Ya. Kita ditulisnya tidak, PIDAK, dibacanya tidak. Nah, itu yang sering disebut misalnya voiceless gitu. Jadi K-nya nggak diusapin. Sama dengan ditulisnya TAHU, dibacanya tahu. Kenapa nggak tahu? Ya, aku tahu, kan? Tapi aku tahu, nah gitu. Padahal tulisannya tahu. Mengetahui. Mengetahui, tapi kalau mengetahui hanya muncul lagi, betul ya? Oke, saya mengetahui masalah kamu, tapi ketika aku tahu, nah that's the itu keunikan dari bunyi sebetulnya, karena bunyi nggak konsisten, gitu. The language is not consistent. It depends on people again. It depends on people. Makanya bahkannya dalam mungkin dibahas dulu ya pernah dalam linguistik, bahwa bahasa itu arbiter, dia mana suka, sesuka-sukanya native aja gitu, nggak ada rumus-rumus pasti. Sama tadi yang saya contohkan, TIDAK tidak, tapi dibacanya tidak, gitu. Mengetahu, tapi ketika gabung dengan mengetahui hanya muncul, tapi kalau katanya tahu nggak muncul hanya. Nah, that's the inconsistency of language, but it's okay because the point is not the point is you understand what the meaning, you understand the intention of the expressions. Karena poin pentingnya kita memahami maknanya, bukan dari simbol-simbolnya, bukan dari tulisannya. Itu poin pentingnya. Nah, kembali lagi ke sini, dalam bahasa Indonesia, atau mungkin saya bandingkan lagi dalam bahasa Sunda, ada beberapa pronunciation in Sunda yang itu tidak ditemukan dalam pronunciation Jawa atau dalam pronunciation bahasa Indonesia. Misalnya kata liur, nah, liur itu nggak bisa diucapkan oleh orang yang bukan orang Sunda, susah gitu kalau diucapkan. Coba di sini ada yang bukan dari Sunda nggak, siapa? Fajar dari Sunda ya? Kalau Dian? Sunda kan saya, Pak. Sunda. Dian dari mana, Dian? Oh, Sunda juga ya? Atau Palembang? Ah, sorry. Unmute, Dian. Kok nggak bisa?
Okay. Bagi orang yang bukan Sunda, itu susah untuk bilang liar. Biasanya liar atau liar, nggak bisa e-nya tuh nggak tebal setebal orang Sunda. Itu. Ledeng di Bandung ada nama kecamatan, nama tempat Ledeng. Cicaheum. That's very difficult for non-native Sundanese, ya. Ledeng, Cicaheum, Hideng. That's a sound is very difficult. Sama juga dengan Jawa yang dia ada kata klartaan yang dia lidahnya disimpan di tengah ketika mengucapkan kata glutuk, glutuk, klartak, ketek, kerak, ketek, itu dia T-nya itu di tengah, ketek. Itu susah sekali. That's very difficult for me because I'm not Javanese. Yeah. Not Javanese. It's very difficult. But Pasuruanto can do that. Yeah. But Pasuruanto is difficult to say apa tadi ya? Ledeng, Cahem gitu. That's very difficult for him. Yeah, that's the what is it? That's the pronunciation. Nah, kenapa? Karena bunyi-bunyi itulah yang menciptakan atau yang menghasilkan makna, dan di situ posisi dipengaruhi oleh posisi lidah, the position of your tongue, and also the teeth. Nah, ini. Jadi pengaruh juga kelengkapan gigi. Tapi Allah Subhanahu wa taala hebatnya gigi-gigi itu kan kuat sebetulnya, ya. Sampai meninggal tuh gigi manusia tuh harusnya kuat. Gitu, kecuali kalau kitanya tidak menjaga atau kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang atau obat yang bisa merontokkan gigi kita. Tapi gigi itu seharusnya kuat. Mungkin bisa lebih kuat dari usia kita. Masa ininya, masa bertahannya. Nah, dan gigi yang di depan, dua gigi di depan atau empat gigi di depan, atas dan bawah, itu yang sangat mempengaruhi bunyi. It's very influence the sound. Jadi kalau yang giginya tidak lengkap, nah itu pasti akan kesulitan memproduksi beberapa bunyi, especially English sound. Ini contoh aja kata English. Kalau saya posisi bibirnya English gitu, itu beda English. Tapi kalau saya agak monyong English, itu pasti beda English and English. Nah, yang benar, bukan yang benar ya, not correct or incorrect ya, tapi yang orang bule lakukan adalah English, sure English, not English. Gitu. She tidak si, because it will be different in meaning. Misalnya I see you, itu akan beda maknanya dengan I, dengan she, she is, nah, itu akan berbeda. Gitu. Sama juga dengan ini, kira-kira kata flower, bunga, dengan flower, tepung, itu sama-sama flower diucapkannya. Penulisannya berbeda. Flower bunga, F-L-O-W-E-R. Tapi flower tepung, itu F-L-O-O-R. But pronounce the same. Flower and flower. Nah, bisa kayak gitu. Because tadi inconsistency of the sound and tulisan. Ya. Nah, itu beberapa poin harus pentingnya kita mempelajari bunyi. Kemudian berikutnya nih, mungkin sedikit bagian-bagian akhir, saya nggak akan lama ya. Bagian akhir berikutnya. Terus kalau begitu cara untuk mengecek atau berlatih pronunciation itu bagaimana? Itu yang mungkin akan muncul pertanyaan. Nah, to practice the pronunciation, yang sering kalian lakukan sebetulnya, by listening, pertama listening the song, satu. Kedua, when you listen the song and also you sing a song, supaya lafalnya itu sama. Atau yang ketiga, you imitate what the native speaker speak. Gitu, menirukan. Tapi tadi kebanyakan mahasiswi kita itu menirukannya bukan dari pronounce-nya, melainkan dari dari logatnya gitu. Kayak logat Harry Potter, ya. Harry Potter. That's a becha, gitu, begitu ya. Logat-logat British gitu. Itu boleh untuk logat-logat. Namun
sebetulnya irama atau logat itu it doesn't affect or it doesn't influence anything if you mispronounce. Jadi logat itu hanya gayanya doang gitu. Karena yang poin pentingnya adalah pronounce-nya sendiri, bukan logatnya. Nanti logat tuh ngikutin juga sebetulnya. Jadi kalau pronounce-nya udah bagus, nanti logat tuh bisa ngikutin. Ya, jangan logatnya duluan yang dikejar, tapi pronounce-nya kurang bagus. Misalnya contoh kurang bagus, pronounce-nya tetap father, father, tapi ini father, dia nggak mencoba melatih F, ya. Tetapi ada abdi mah Sunda, alim F F ah abdi mah kedah PW gitu. Tapi logatnya logat British. Nah, that's I think it's not perfect gitu. Tapi tentunya logatnya atau pronounce-nya udah sesuai, tapi logatnya Sunda juga kurang bagus juga. Hey, good morning everyone, gitu ya. How are you today? Nah, itu it's not appropriate. Yang paling ideal tentunya both of them are correct. Tapi yang jelas dalam pergaulan global, in global relationship, sekarang itu tidak ada lagi istilah bahasa Inggris harus Inggris British atau harus Inggris Amerika. Karena Inggris itu sudah merupakan globalized, ya. Jadi sekarang sudah ada juga Inggris Indonesia, Inggris Singapura, gitu. Inggris-Inggris India, dan lain-lainnya. Artinya, they try to understand what the pronunciation it is. But yeah, for the sake of the knowledge, ya, kita harus mencoba memahami bentuk-bentuk ataupun produksi-produksi bunyi itu. Karena mungkin akan bertanya juga, Pak, bukankah di India aja mereka biasa aja ngomongnya? Inggrisnya Inggris India kok gitu, nggak kayak British amat gitu ya. Atau juga di Cina gitu. Let's go to shopping center. I will go shopping center gitu, kalau kata orang Cina. Betul, tapi ya malu-maluin lah gitu. Karena gimana ya? Karena memang nanti malah orang mengatakan bahwa bahasa Inggris orang Indonesia itu lebih rapi. Nah, itu kan dari situ. Bahasa Inggris Indonesia itu lebih rapi, lebih it's like it's native like ya. Beda dengan yang dari Singapura malah, beda yang dari Cina. Karena tadi ada yang menunjukkan bentuk kemalasan juga. Jadi alasan tidak bisa melafalkan beberapa kata itu disebabkan karena kemalasan kita. Karena kita tidak mau mengubah cara kita mengucapkan. Padahal I believe that you can. People can pronounce in the better way gitu. Bisa. Kenapa nggak bisa? Cuman masalahnya kadang-kadang tadi malas. Ya sama dengan gini, orang kembali ke orang Jawa ya, misalnya tahu ya Shell on Seven, tahu nggak? Tahu kan Shell on Seven? Kalau vokalisnya Mas Duta itu ngomong itu medok banget Jawanya. It's very medok ya. Tapi saat dia bernyanyi itu that's not medok anymore gitu. Saat nyanyi lagu-lagunya itu ya biasa aja nyanyi lagu. Tapi saat dia ngomong lagi bahasa, ngomong berbicara lagi, itu medoknya keluar lagi. Nah, I don't know what phenomenon it is. Tapi yang jelas, kalau if you try to keep practicing all times, alam bawah sadarnya merekam bunyi-bunyi yang seharusnya dalam pronunciation itu, saya yakin ya akan natural gitu, akan natural. Tapi kalau kita we do not keep practicing, sehingga tidak kuat rekaman alam bawah sadarnya, maka yang terjadi begitu. Akan balik lagi ke, ya kayak kita misalnya orang Sunda, kalau kata itu diawali oleh F seperti foto, dia bilangnya foto. Tapi kalau katanya diawali oleh P, dia akan membilang pakai F, gitu, sok patuker. Nah, itu barangkali si alam bawah sadarnya harus diperkuat. Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan di dalam kuliah kita pada semester ini, I hope that you can push yourself, encourage yourself to try to imitate the native English when you produce the sound. Itu poin penting yang pertama. The second important thing is because the result of good pronunciation is speaking, your performance. Nah, ini yang paling penting. Karena dia adalah performance, hasilnya itu
bentuk yang didengar oleh orang, maka ini pasti akan langsung menilai kemampuan kita. Jadi kalau seandainya, if you can speak like British people or like American people, very fluent, and then good pronunciation of course, yeah, I believe that, wah keren gitu. Wah dia pasti pinter gitu. Pasti begitu. Oh dia Inggrisnya jago, pasti grammarnya juga jago, dan lain-lain segala sebagainya. Dan dalam konteks dunia kerja, in the context of the working or industrial world gitu, saya yakin performance ini yang bisa menjadi nilai. Jadi apa? Pandangan pertama itulah yang kemudian menentukan. Nah itu yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Oke, okay, any question so far, please? Ada pertanyaan dulu? No, no questions. Gak ada. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan saja pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa termotivasi dan tidak ada gangguan ya selama pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan thank you very much, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, thank you. Dian itu langsung ketemu sama Mas Dedi ya. Oke, okay, salam Mas Dedi ya. Oke, okay, yuk. Ya silakan, you may leave the Zoom meeting.